Baik, yang terakhir kufar, kufar itu maaf maaf kalau kafir ingat dia non muslim menutup dirinya belum menerima hidayah tidak menyerang orang Islam cuman suka ngajak-ngajak sama dengan tadi sifatnya saya kasih sedikit ya ini saya kasih rahasia uh, ini di antara kita ya <Glian> oke okay. fokus jika di Quran disebutkan satu kisah tapi tidak spesifik orangnya kapan kejadiannya kalau kafir itu orangnya orang yang memang tidak menerima risalah ya tertutup jadi yang menutup diri Kafaro itu sesuatu yang tertutup kan diserap ke dalam bahasa Inggris cover cover itu kan cover buku kan menutup kan supaya di dalamnya gak kelihatan ya ini cover saya, saya kalau saya di belakang kan saya tercover nih tertutup kan orang yang disebut kafir kafir itu orang yang menutup diri dari hidayah jadi begitu mau disampaikan dia menutup dirinya Makanya ketika orang-orang pada zaman Nabi datang kepada Nabi mengajukan proposal kata mereka Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain, ya Muhammad sallallahu alaihi kita nggak usah berselisih, nggak usah ramai, nggak usah perang. Sudah kita tukeran aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka nggak mau menerima hidayah. Nabi sampaikan mereka menutup diri. Maka turunlah kemudian surah satu surah kuliah, ayuhal kafirun. Katakan hei orang-orang kafir, sopan sekali bahasanya sopan. Di kafir itu lembut bahasanya sopan. Kata Allah katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Sopan kan? Halus. Saking halusnya Abu Jahal nggak marah. Pernah dengar cerita ketika turun surat Al Kafir Abu Jahal marah. Ah, apa? Jangan panggil saya kafir. Nggak ada. <tuh> Oke? Okay? Nggak, Saya ingin tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya banyak orang keliru memahami ini sehingga maknanya tidak sampai pada dirinya dan dia marah bukan pada tempatnya Abu Jahal paham bahasa Arab ngerti bahasa Arab orang paling pasti bahasa Arab disebut kafir nggak marah kenapa orang sekarang nggak paham bahasa Arab nggak ngerti bahasa Arab baca juga kenapa mesti marah karena belum tahu isinya jelas ya pak jadi ada tempat-tempatnya di sini yang harus kita kemudian sesuaikan dalam kehidupan baik yang terakhir kufar kufar itu maaf maaf kalau kafir ingat dia non muslim Menutup dirinya belum menerima hidayah, tidak menyerang orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak. Sama dengan tadi sifatnya. Saya kasih sedikit ya, ini saya kasih rahasia. Uh, ini di antara kita ya. <laughs> Oke, Fokus. Jika di Quran disebutkan satu kisah tapi tidak spesifik orangnya, kapan kejadiannya? Maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan suasana yang berbeda tapi jika disebutkan namanya bahkan lengkap dengan bin binti nasabnya ini menunjukkan peristiwa itu akan ter tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan pada siapapun contoh kenal maryam binti imran hmm. oke okay. <tuh> <tuh> ya. <tuh> maryam binti imran disebutkan bintinya langsung maryamnya bintinya langsung ke bapaknya pernah mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun walam yamsas li ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi dan menimpa perempuan manapun di muka bumi. Selain Maryam binti Imran. Tapi Ustadz ada di kampung saya namanya Maryam juga. Binti Asep, dia bisa melahirkan tanpa bapak. Banyak. Bukan tanpa bapak. Yang tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Tapi kalau nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di masa depan. Oke, fokus. Ketika Allah mengatakan kuliah ayuhal kafirun, disebut gak orangnya? Tidak. Kapan kejadian disebut? Tidak. Ini menunjukkan akan terjadi di masa depan non muslim tidak maksa, tidak nyerang kepada orang Islam biasa, cuman suka ngajak aja. Polanya bisa beda, mungkin dengan makanan, mungkin dengan obat-obatan, mungkin dengan bantuan. Ada yang seperti itu? Ada. Dan kalau ada nggak usah marah, sampaikan. Misal Anda ada car free day misalnya kan, karnya free tapi yang lainnya tidak. Datang orang yang mengatakan, "Ayo Pak, baca ini, baca ini misalnya, ayo ikut Pak, Anda akan selamat gini." Dengarkan aja dulu. Maaf pak, bapak terlambat. Sebelum bapak sudah ada Pak Dulu 15 abad yang lalu. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ngajak-ngajak juga. Turunlah surah Al-Kafirun. Maknanya begini pak, mana kafirun itu orang masih menutup diri. Kita nggak usah saling memaksa. Kalau bapak ingin ikut ke Islam, itu lebih bagus. Tapi kalaupun misalnya bapak tidak mau, ya kami tidak memaksa. Silahkan renungkan dulu, mudah-mudahan bapak dapat hidayah. Berbalik tuh situasinya. Lihat ya, nggak usah marah gitu. Kita sikapi dengan elegan, sesuai dengan makamnya. Makanya, penting kita mengkaji Al-Qur'an untuk mendapatkan itu.